Oke, dan kita lihat, nah dia tersetrum ya. Kita lihat terus. Jadi, ya dan di sini kita itu akan mencoba 3 item baru, yaitu ini dia ya. Saya beritahu terlebih dahulu. Yang pertama itu, yang pertama itu X1 Goliath. Nah, kita itu bisa memanggil ini dan ini itu sebagai armor ya. Dan ini armor itu yang sangat kuat dan memiliki peluru tak terbatas ya, ammo tak terbatas ya. Oke, dan selanjutnya itu kita itu bisa juga menggunakan hype. Ini adalah sebuah perangkat ledakan, saat dipicu perangkat akan melepaskan segerombolan nano drone dan muncul membunuh musuh sekitarnya. Wow, dan hebat sekali ya. Dan yang selanjutnya itu bukan di multiplayer yang lain, kan di battle royale, yaitu ini ya, trap ya. Trap itu memasang sebuah kabel. Nah, jadi kita ketika kita menembak maka kan terjadi panjang kabel kurang lebih 2 meter ya. Dan jika musuh terkena kabel itu maka dia akan terus tersetrum sampai dia mati ya. Oke ya, pertama-tama itu kita langsung ke game multiplayernya terlebih dahulu ya. Bagaimana skornya sudah dipakai ya, hype skor strengthnya sudah ya. Oke, bagaimana keseruannya, kita langsung saja ke game. Kita itu akan mencoba hype ya, ini dia bentuk dari hype ya, dan kita itu akan menembaknya seperti ini ya. Nah seperti ini, dia akan terperangkap seperti ini ya. Nah, dia itu nano drone-nya seperti ini ya. Nah, ini dia ya, hype-nya. Oh, dan pelurunya itu kan tidak banyak ya, hype itu ya. Nah, dan ini dia. Nah, seperti itu ya. Nah, dan hype itu seperti itulah. Dan selanjutnya itu X1 itu tadi ya. Nah, dan kita itu di sini seperti ini ya, memanggilnya seperti ini, F1 ini ya. Nah maka kita akan menunggu sesuatu akan turun dari langit. Nah, dan di sini kita akan mendekatinya dan mengaktifkannya ya. Nah, dan tap untuk membuka. Tunggu ya, agak sedikit nge-lag ya. Nah, dan seperti ini loh. Nah, dan kita itu akan setelah mulai ya. Nah seperti ini ya, maka kita itu memiliki kapasitas darah juga ya. Nah, seperti ini ya, dan tampilannya tuh kita itu memakai robot kanannya ya. Nah, ini seperti pistol apa ya, lupa saya, di ada di Score Strike ya. Nah maka di sini kita itu tidak mudah mati ya. Nah kalian tuh bisa lihat sendiri ya. Nah, musuhnya itu masih bot-bot juga ya. Jadi enak ya, kita itu bisa jadi bahan pelindung ya. Nah, overhead dan nah seperti ini, jika kalian pernah menggunakan mobil yang punya tembakannya seperti itulah ya. Jika kita terus menerus menggunakan pelurunya, dia itu akan kehabisan peluru ya, atau bukan kehabisan, bisa dibilang ya. Harus menunggu reloadnya ya. Nah, seperti itulah ya, mantap sekali. Nah, dan kalian tuh bisa lihat sendiri lagi ya dari siaran. Nah, oke ya, dan jika kena trap maka dia itu akan tersetrum seperti itu terus ya. Nah, sampai dia mati ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan. Mantap. Usianya untuk musuh saja ya. Tapi ya, jika terkena musuh, dia ini akan memperlambat gerakan musuh ya. Jika musuh terkena ini, maka gerakan musuh itu akan sedikit lebih lambat ya. Dan dia itu akan terus-menerus tersetrum ya. Seperti tadi ya, sampai dia mati ya. Tadi ya. Oke, dan ini kita review kembali ya motor kemarin ya. Nah, jika kalian ingin kurang jelas motornya ya, nah kalian itu bisa lihat sendiri ya. Nah, ini bagian belakangnya, lampunya, knalpotnya itu dua ya, lampu remnya dan
rantainya. Oke, bannya itu besar, ban racingnya, dan ini mesinnya tidak tahu apa ya. Nah, dan lampunya itu seperti lampu jalannya. Oke, dan kita coba naik dari belakang. Wow, seperti ini ya, wow, wow. Dan kita coba untuk menyupir. Nah ya. Wow, keluar api ya jika ngangkat ban ya. Oke ya. Kita coba angkat ban. Wow. Oke ya, dan kita sambil cari musuh menggunakan motor saja mungkin ya. Dan suaranya itu mengerikan sekali ya. Oke ya, dan ini musuh lagi. Oh, dan terlalu tidak muncul ya. Nah, dan ini dia ya, wow. Oke, dan kita lihat, nah dia tersetrum ya. Kita lihat terus, dia tersetrum terus, nah seperti itu ya. Nah, gerakannya akan lambat kan, kalian bisa lihat sendiri kan. Bukan, nah, gerakannya itu sedikit, nah sedikit lebih lambat kan. Jika dia tersetrum terus, lambat, gerakannya larinya itu lambat sekali ya. Kalian tuh bisa lihat sendiri tadi kan. Jika dia terkena ini, maka lambat sekali gerakannya tadi ya. Nah, ya mungkin sudah jelas ya dari penjelasan saya tentang trap ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih rinci lagi karena itu sudah terlalu rinci menurut saya. Ya mungkin jika kalian suka silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya ya untuk membantu channel ini. Ya mungkin sudah kalian kan, saya akhiri. Terima kasih.